Suryo memancing kontroversi dengan mengunggah foto editan stupa Borobudur mirip Jokowi di Twitter. Mantan Menpora itu menyebut bahwa meme itu buatan orang lain. Unggahan di akun Twitter Roy Suryo itu Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Dalam unggahan itu, Roy Suryo menyinggung soal kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur jadi Rp750.000. Dalam unggahan itu pula, Roy Suryo menyertakan dua foto meme stupa Candi Borobudur yang sudah diedit wajahnya menjadi mirip Presiden Jokowi dan disertai kalimat hinaan. Petunjuk yang sangat diapresiasi oleh kepolisian, oleh penyidik, karena saya tidak hanya menyebut nama akunnya, tidak hanya menyebut tanggal berapa dia posting, tapi melacak jejak digitalnya, sehingga nama orang aslinya, akun yang pertama yang mengupload pada tanggal 7 Juni 2022, itu sudah. Roy Suryo, mantan Menteri Pansi ini salah berpikir dan salah mengucapkan. Orang kesalahannya sendiri kok dilempar ke orang lain. Roy Suryo, situ yang berbuat salah, situ yang bertanggung jawab. Gimana sih ente? Ente siapin aja baju gantinya. Biar apa? Biar ente paham. Kalau sudah ganti baju, ente paham, bisa berpikir. Ente itu kan mantan Menteri Pansi, harusnya bisa berpikir yang jernih. Ente itu sebenarnya itu bisa berpikir sehat nggak sih? Seorang mantan menteri kok bisa berbuat seperti itu? Sudah berbuat, bukannya bertanggung jawab, menyalahkan orang lain. Roy Suryo, Roy Suryo. Oh tak kau itu tidak bisa dipakai apa? Kalau kamu tidak mau bermasalah hidupmu, ya kamu jangan bikin masalah. Ini kadang-kadang nih Menteri Pansi ini kadang-kadang keliru berpikir dan keliru ngomong. Paham nggak, Roy Suryo? Nggak malu? Gak malu sama dirimu sendiri? Kan dirimu sendiri yang berbuat salah, ya harus dirimu sendiri yang bertanggung jawab. Silakan telepon istri, minta siapin ganti baju atau ganti seragam. Sekarang mau apa? Enak kan? Enak kan hidup seperti itu? Makanya jangan keblinger. Kalau jadi orang pinter, ilmu kamu, ya keluarin untuk kebaikan. Mulutmu, ya pakai untuk kebaikan. Pikiranmu pakai untuk berpikir yang lebih baik. Untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk pemerintahan ini. Bantu pemerintahan supaya Indonesia maju, supaya masyarakatnya makmur, adem, ayem.